Oke, okay, baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Cryptopedia Dan kali ini kita akan melakukan rekap koin micin ya. Koin micin lama untuk bulan Juni, jadi kita akan melakukan rekap bulanan untuk koin micin lama. Dan sudah ada 8 koin micin, sudah saya urutkan dari yang paling progres sendiri atau paling bullish sendiri, sampai yang paling nyungsep sendiri. Yaitu yang pertama yaitu Vita Inu, Doge, Bryce, Siba, Grove, Loki, Richquake dan Baby Doge. Jadi untuk bulan ini yang paling juaranya adalah Vita Inu dan yang paling nungsep adalah Badok atau Baby Doge. Dan langsung saja kita melihat satu persatu dari Vita Inu. Jadi Vita Inu teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya selama satu bulan ini. Ijo semuanya guys hanya merah di tanggal 6 kalau nggak salah. Ya 6 Juni sekitar itu. Setelah itu merah semuanya dan grafiknya sangat menyenangkan untuk dilihat. Nggak ada merahnya. Volumenya juga lumayan stabil lumayan tinggi. Dan sampai sekarang saya bikin rekaman ini video ini nih posisinya berada di posisi tertinggi untuk satu bulan terakhir ini. Kemudian untuk harganya sendiri sekarang 708 sudah hampir masuk 700 besar. Tadinya biasanya di 740-an, 750 sekitar itu. Untuk harganya masih sama 308 koma. Tapi ini bisa dibilang ya satu-satunya koin micin lama yang bisa survive untuk bulan Juni ini guys. Ya namanya adalah Vita Inu Dan kemudian selanjutnya Doge. Ya ini adalah Doge adalah peringkat kedua guys. Walaupun merah semua kayak gini, ini peringkat kedua nih. Ini sudah paling bagus ini dibandingkan coin yang lainnya. Rankingnya sih sama 8, harganya sudah bisa di atas rp rupiah. Di atas rata-rata ya, angka psikologisnya. Jadi overall masih di bawah 900-an atau 800-an sekitar itu ketika Bitcoin crash kemarin karena kasus uh, B, apa namanya Binance dan juga Coinbase yang ditutup oleh SEC. Dan kemudian kemarin ketika SEC bikin ulah lagi, Ngedrop lagi sehingga overall rata-ratanya memang sekitar 950-an, 975 sekitar itu. Jadi kesulitannya Dogecoin adalah untuk menembus angka 1.000 rupiah. Tapi sekarang pada saat saya bikin video ini posisinya bisa menembus di angka 1.000 rupiah, tapi saya nggak tahu sampai kapan karena sepertinya masih goyang-goyang terus nih guys. Baru dari tanggal kemarin 1 Juli baru 2 harian, tiga harian ini bisa menembus atas 1.000. Jadi kita tunggu aja Doge apakah bisa naik lagi. Apalagi Twitter juga lagi ada masalah sama Mas Elon yang bikin gara-gara ya Mas Elon karena membatasi Twitter. Jadi Twitter sekarang nggak bisa lagi guys lihat update postingan terbaru atau Twitter baru. Dipatesin untuk akun yang gratisan cuman bisa 500an tweet baru. Tadinya bisa bebas tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi sedikit banyak cukup mengambat. Dan mungkin berpengaruh ke Doge juga. Kayaknya sih. Dan selanjutnya, ketiga juaranya adalah Bryce yang kemarin mulai mengaktifkan lagi burning dan auto buyback ma buybacknya maksudnya yang semula kemarin burningnya satu triliun ya kalau nggak salah ya nggak terlalu gede sih kesih. tapi ya cukup lumayan lah guys 1, 1 triliun daripada nggak ada burning sama sekali sudah sempat naik dan terakhir dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu kalau nggak salah mereka mau burning lagi 10 triliun walaupun dicicil guys jadi nggak langsung 10 triliun tapi 2 juta 2 triliun 2 triliun 2 triliun atau mungkin beberapa kali jadi nggak salah satu kali burning atau buyback tapi yang apa-apa lah guys daripada nggak ada apa-apa kan untuk rankingnya masih 195 harganya 20 di belakang koma kemudian untuk announcement lain nggak ada apa-apa nggak -apa, ada info apa-apa guys soal electric vehicle kemudian soal apa lagi ya Bryce ya pokoknya itu deh peringkat ketiga adalah Bryce dan peringkat keempat si Bainu guys Si Bainu sekarang rankingnya mencelat lagi ke ranking 19 biasanya dari 18 bahkan tertingginya 14 ya sekitar itu ya 14 sekarang melorot ke 19 harganya 0,11 ini sudah naik dari 0,09 posisi terbawahnya dalam kurun waktu dua bulanan ini untuk supportnya sendiri paling kuat di 0,15 tapi jebol dan bablas sampai ke 0 0,9 0,09 sebelum akhirnya naik lagi ke 0,11 0,10 sekitar itu dan grafiknya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri kemarin waktu 0,09 itu di tanggal 10 Juni atau di awal bulan sebelum akhirnya merangkak naik lagi dengan posisi seperti ini 90% army atau holder Siba mengalami loss atau floating loss tepatnya. Sisanya yang 90% kayaknya masih bisa profit atau bp lah. Tapi nggak tahu mereka mungkin yang nyerok dari awal-awal dulu belum lepas-lepas juga dan masih dipegang sehingga mereka masih bisa profit. Tapi kalau rata-rata sudah 90% sudah loss semuanya rata-rata untuk para army dan holdernya. Kemudian untuk para paus-paus Siba sendiri juga sudah berubah bentuk berubah guys mereka dari investor sekarang jadi trader mereka nggak mau nyimpan lama kalau turun ke bawah gini mereka nyerok bawah nanti kalau sudah naik lumayan mereka jual lagi kayak gitu aja lah main pendek untuk para pausnya sih pak kemudian untuk growth guys growth yang sepertinya kena kenokat lagi kemarin karena kebobolan padahal sempat retrace lumayan dari angka 3200 sampai ke 4600an tapi kemudian malah kena hack, kena jebol, dan sekarang masih sedang berusaha untuk mengembalikan lagi trust yang telah hilang itu, tapi sepertinya agak susah. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini sudah berapa hari, tanggal, dari tanggal 22 ya, sudah hampir dua mingguan, mereka juga masih belum bisa kembali lagi ke titik semulanya, agak berat memang untuk untuk growth coin, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, untuk Vloki, Vloki yang sepertinya masih terus bergerilnya di banyak negara, kemarin di Belanda, kemudian ke Cina, di Hongkong, kemudian ke India dan terakhir ke Turki apa ya kalau masalah. salah sekarang harganya ringnya di 118 keluar dari 100 besar harganya di 0,4 belum bisa balik lagi ke setengah rupiah dan grafiknya seperti ini jadi teman-teman bisa lihat sendiri sedang berusaha untuk perlahan balik lagi token yang cukup fenomenal di tahun 2023 ini karena merupakan yang paling progresif jadi ya kita tunggu aja gebrakannya lebih lanjut ke Vloki. kayaknya kedepannya mereka masih bisa berbicara lebih lanjut semoga ketika nanti masa bullish datang lagi dan kemudian selanjutnya kita melihat ke Rizquad guys saya jujur no komen soal Rizkwa karena mereka nggak ngapa-ngapain guys dari bulan Januari mereka cuma diem aja nggak bikin program apa-apa bahkan kayaknya mereka juga nggak punya strategi untuk menghadapi Bitcoin yang turun atau mungkin mereka malah justru pinter guys karena mereka nggak bikin apa-apa tahu kalau mereka toh mereka bikin program ini itu nggak akan berdampak ketika Bitcoinnya ambrol ambles nyungsep dan sebagainya dan seterusnya. Jadi mereka lebih beli itu di maja dan baru akan bergerak nanti ketika masa bullish datang itu lebih enak. Mungkin pikiran mereka dugaan saya seperti itu. Kemudian yang terakhir, badok yang paling nyungsep sendiri di bulan Juli ini dibandingkan kondisi yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Volumenya juga kecil banget, guys. Cuman berapa? 20 miliar, guys. Kecil sekali. Biasanya sekitar 900 sampai 1 triliun ini cuma 20 miliar. Dan cepat ada kenaikan tinggi kemarin walaupun akhirnya nyungsep lagi karena orang-orang pada jual untuk badok ini mereka butuh burning yang lebih gede untuk bisa menaikkan grafiknya dan harganya tapi sekarang untuk bulan Juni ini mereka nggak terlalu bagus walaupun kemarin sempat memberikan world of record tapi itu nggak akan efek apa-apa ke harganya kira-kira kayak gitu jadi begitulah rekapan untuk bulan Juni ini guys 2023 jadi Vita Inu yang paling progresnya oke okay. hijau semuanya disusul oleh Doge kemudian Bryce, Siba, Groove yang kejebolan pun masih lebih mendingan daripada Badok. Kemudian Floki yang terus berjuang ternyata juga nggak terlalu berdampak. Hal yang sangat lumlah karena ketika Bitcoin naik orang cenderung nyari aset atau uh, project lain yang lebih menguntungkan yang lebih bisa membawa buat mereka. Kemudian Riskback yang nggak ngapa-ngapain juga masih lebih mendingan guys. Badok sepertinya perlu lebih bekerja keras untuk bulan Juli ini agar bisa kembali lagi ke performa yang sebelum-sebelumnya. Oke, okay? saya kira cuma itu guys update kita untuk kali ini. Rekapan koin micin lama untuk bulan Juni 2023. Dan thank you banyak sudah menyaksikan. Tetap di grup Jangan lupa subscribe, like, dan share yang belum subscribe. Dan saya akhiri video ini sampai sini. Thank you very much. That is not financial advice. Do your own research. Karena aset itu adalah aset yang sangat volatile berbahaya. Dan, dan sekali lagi, dan konsekuensi sebenarnya bertanggung jawab teman-teman semuanya. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Oke, thank you very much and bye for now.